Setiap orang memiliki jalan atau pilihan tersendiri dalam membangun bahtera rumah tangga impian mereka. Selain sama-sama bekerja di industri hiburan, sebagian artis telah menjatuhkan pilihan mereka untuk menikah dengan seorang ustadz. Ada banyak cerita dari para artis perempuan yang sudah bertahun-tahun menikah dengan seorang ustadz. Selain semakin serius memperdalam ilmu agama, mereka pun telah ikut menginspirasi orang lain dengan caranya sendiri. Berikut 7 artis cantik Indonesia yang menikah dengan ustadz. Satu, Kartika Putri. Kartika Putri dan Ustadz Habib Usman bin Yahya, termasuk pasangan suami istri yang harmonis dan jauh dari gosip miring. Pasangan yang menikah pada 26 Agustus tahun 2018 ini, telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Halisa Agnia Bahira. Dua, April Jasmine. April Jasmine yang dulu sempat aktif bermain sinetron dan FTV, kini telah menjalani hidup bahagia bersama Ustadz Solmed. Bahtera rumah tangga mereka telah diresmikan pada tahun 2011, dan sekarang memiliki keluarga kecil yang begitu harmonis. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. 3. Indri Giana. Indri Giana dan Ustadz Riza Muhammad, termasuk pasangan yang terlibat cinta lokasi karena bermain di satu judul sinetron. Pasangan yang telah menikah pada tahun 2014 ini terlihat semakin harmonis. Apalagi, pasangan ini telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang menggemaskan. 4. Puput Melati. Permasalahan rumah tangga pernah terjadi di keluarga kecil Ustadz Guntur Bumi dan Puput Melati. Setelah 3 tahun menikah sejak Juni 2011, pasangan ini dikabarkan telah resmi bercerai. Perceraian yang terjadi pada tahun 2014 itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, keduanya kembali rujuk. Perceraian dianggap sebagai fase perjalanan hidup ke arah yang lebih baik dari masing-masing pihak. Sekarang keduanya rujuk dengan saling memaafkan dan melanjutkan perjalanan pernikahan mereka. 5. Sinta Tanjung. Rumah tangga Sinta Tanjung dan Ustadz Zaki Mirza sempat mencuri perhatian masyarakat. Keduanya pernah bercerai pada tahun 2017 lalu karena diterpa berbagai masalah. Meskipun begitu, selang 2 tahun kemudian, pasangan ini mengaku telah rujuk dan hidup bersama lagi. Pernikahan keduanya sekarang tampak semakin harmonis pasca perceraian tersebut. 6. Yulia Rahman. Yulia Rahman termasuk salah satu artis yang beruntung karena rumah tangganya sekarang begitu harmonis. Walau sempat gagal di pernikahan pertamanya bersama Demian Aditya, namun ia sudah jauh lebih bahagia. Yulia Rahman telah membuka lembaran baru setelah resmi menikah dengan Ustadz Alzib Cho Hefzi pada tahun 2015 lalu. Selain aktif berdakwah dan dikenal sebagai sosok yang religius, sang suami juga dikenal sebagai seorang pengusaha. 7. Cece Kirani. Jika kalian termasuk penonton setia televisi di tahun 90-an, tentu sudah tidak lagi asing dengan pesinetron Cece Kirani. Nama Cece Kirani, saat itu begitu ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Walau sudah tidak terlihat lagi di layar kaca, Cece Kirani sekarang lebih fokus menjalani perannya untuk mengurus keluarga. Mengingat, aktris sinetron ini telah membangun bahtera rumah tangga bersama Ustadz Ahmad Hadi Wibawa sejak 2005 silam.